Halo guys, selamat datang di Channel 9. Kali ini Bapak akan membagikan kejadian di luar nalar yang sempat tertangkap kamera. Yuk, mari kita saksikan. Tonton sampai habis ya. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe. Dan ingatlah, seburuk-buruk orang tua kita, seburuk-buruk ibu kita, dialah yang menjadi wasilah hadirnya kita ke muka bumi ini. Jika mereka sampai di usia renta, sayangilah mereka. Jangan buat mereka menangis. Sayangilah mereka selayaknya mereka menyayangi kita di waktu kecil. Sungguh di luar nalar, terlihat melalui CCTV. Kejadian ini terjadi di pagi hari menjelang subuh. Tiba-tiba saja keluar dari sela-sela rumah warga sesosok makhluk yang tak biasa. Namun setelah dilihat kembali secara seksama, ternyata itu adalah usut punya usut. Diduga makhluk tersebut adalah babi ngepet yang sedang menjalankan aksinya. Tetap hati-hati menyimpan uang dan perhiasan, karena kita tidak tahu kepada siapa ia akan melancarkan aksinya. Menegangkan. Gimana tidak? Seekor sapi dihadapkan dengan seekor ular kobra. Mula-mula sapi ini terus saja menjilati ular tersebut. Walaupun ukurannya kecil, ular ini bisa menggigit dan menyebabkan kematian kepada sapi tersebut. Anehnya, ular tersebut terlihat tetap tenang. Namun coba lihat di akhir video ini. Walaupun sapi terus-terusan usil kepada ular tersebut, nampak ular itu tetap tenang dan tidak menyerang balik. Mungkin karena muka sapi tersebut terlihat sangat lucu. Benar-benar di luar nalar. Sungguh di luar dugaan, anak ini sedang diajarkan membantu ibunya menggali lubang. Terlihat ia pun sangat telaten, dan lubang yang digali pun sudah sesuai dengan yang dicontohkan ibunya. Namun naas saat ia akan mengambil tanah tersebut, ia malah atraksi seperti ini. Hebatnya anak ini tidak menangis sama sekali. Awalnya dikira siluman penunggu saluran air, pasalnya ia berwujud sangat menyeramkan. Namun setelah didekati, rupanya ia adalah... Ternyata ia sedang menunggu ikan-ikan yang terbawa arus. Ikan-ikan tersebut berjatuhan dari atas. Lebih hebatnya lagi, di bawah sudah tersedia wadah-wadah ikan tersebut. Alhasil ia pun mendapatkan ikan tanpa harus bersusah payah. Wah-wah, benar-benar di luar nalar. Inilah momen di mana anak dan ibunya yang sudah tua renta saling melemparkan pukulan. Dikiranya anak durhaka, namun ternyata si anak sedang ngajak bermain ibunya. Layaknya seperti ia masih kecil. Terlihat dari ekspresi mereka berdua begitu bahagia. Subhanallah, begitu bahagianya memiliki anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maafkan aku ya Allah. Semoga kita semua bisa selalu memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kita, baik di dunia dan akhirat. Amin. Dan itulah beberapa kejadian di luar nalar yang terekam kamera 9. Jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan saksikan di video berikutnya.